Inilah pemirsa keadaan saat ini, yang mana tadi malam juga sempat ada gempa. Penelusuran Pak dari petani kebun, petani kebun, terus bantuan lain seperti ikan, Kita lihat dapur umumnya ya Pak ya. Kita mari lihat ke dapur umumnya. Inilah pemirsa kayak begini ya dapur umumnya nih. Ibu lagi masak. Oh iya Bu. Masak bersama-sama untuk nanti makan bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini mudah-mudahan mulai hari ini, detik ini kita reda, mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana alam. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Si anak-anak lagi makan. Aduh, kondisi anak-anak lagi makan. Kan pagi. Makanan geningan ayah jeung sama apa ini teh makan teh cenah? Cok. Makannya sama apa, Cok? Sama daging ayam. Oh, daging ayam sama telur. Alhamdulillah masih bisa makan sama telur ya. Iya, ada yang nasi. Terima kasih buat Delopia sama Oji Saputra atas bantuannya. Semoga amal baiknya diterima. Terima kasih dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Amin. Sekali lagi makasih banyak. Di mana? Ya, dan ini juga ada kaos ya, ibu-ibu, bapak-bapak ada kaos yang juga harus dibagikan kepada satu orang persatu ya. Mohon diterima juga ini kaos ya. Oke. Cik, tolong dibagikan itu ya. Satu orang sekretaris. Satu orang dapat satu. Sok anu antos eta neula, mingirkeun antos. Sok teh disinggir heula gitu antos. Bujeng itu orang cik, ka itu lah tuh. Lumayan ta parah. Nanti disukarna nanti. Oke, nanti disukarna nanti. Nanti disukarna nanti. Nanti disukarna nanti. Sini Pak, sini Pak. Ayo ini mana? Di sambil muter di atasnya. Keseran. Karena terbatas jadi kami dipilih yang belum kebagian nanti didata ji, nanti diaturin ke dia nya. Jinnya anu caca. Ya kaos Pak Ustaz, ya kaos naon teh sarung Pak Ustaz. Ah si Opi sama yang tadi siapa lagi? Yuk. Ayo sungguh sarung. Haji Krisna yang sudah bisa menyumbangkan kaosnya. Oke, seperti
Oke, kita lanjut kembali. Pemirsa, kita lanjut lagi membagikan donasi atau sumbangan. Untuk itu kita temui lagi yang ada di tenda-tenda darurat ini, pemirsa. Oke, selamat sore Ibu Bapak. Ya, nuju naraon Bapak? Nuju Mendaweng Bapak, ianya ayah sumbangan abdi salit gitunya, mudah-mudahan kanggo bapaknya kaos-kaosna gitu. Mangga sok dibagikeun, mangga. Iya. Sok boleh, boleh, boleh sok. Ya, sok tah gitu soknya. Sok saring satu boleh. Bapak mangga sok ditampinya. Diterima boleh. Oke. Ucapan buat Aji Krisna. Kang ieu teh ngucapkeun kanggo terima kasihna ka anggota Aji Krisna. Aji. Oke. Ka Haji naon nya? Aji Krisna, Pak. Aji Krisna. Oke. Ya atas warga abdinya korban bencana di Kampung Sarapat. Iya. Badhe nyuhunkeun terima kasih kepada Haji Aji Krisna. Badhe nyuhunkeun anuhunkeun ya. Semoga manfaat, semoga hajinya kesnya panjang umur, sehat selalu. Hatur nuhun pisan, ieu bantosanana nya sing manfaat ka sadayana. Nggih. Amin. Ibu salit. Apa aja sih yang dibutuhkan saat ini, Bu? Ya, ya kalau ada juga. Bapak ya, kapal juga bisa. Oh gitu, iya. Kurang, Pak. Kurang. Sama ya makanan lah, Pak, intinya. Oh iya. Makanan, makanan. Kebutuhan bayi. Kalau ya. Penerangan kalau penerangan kalau penerangannya itu ada apa ya, aja sih penerangan semalam ada yang masang set yang listrik oh listrik sudah ada alhamdulillah bisa lampu apa itu ya kalau mengusahakan mati lampu apa ya paling kan suka sering ada gempa susulan ya minta lampu emergensi paling setiap tenda satu gitu oke siap. Terima kasih ya Bapak ya terima kasih teteh ya pasca gempa kekurangan apa kekurangannya apa, gitu Bu. Di sini kekurangannya apa gitu apa makanan. Ibu juga gimana sih Bu yang dirasakan sama Ibu sekarang ini Bu? Ya badan perasaan. Sakit aja ya. Terus tertimbun kan? Oh Bapak tertimbun. Tiga orang. Tiga orang tertimbun. Ini luka dikit. Anak juga ini tertimbun saya nyari anak yang susah. Oh tertimbun yang ya. Ketimbun Pak. Kesunannya. Jadi semuanya Ibu selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu selamat ya. Ini rumahnya ya Bu yang tadi itu ya Bu. Oh iya oke Bu. Jadi ada pesan-pesan nggak Bu? Ya maksudnya keinginan Ibu saat ini gitu gimana keperluan Ibu apa yang dibutuhkan gitu Bu? Ya yang terpenting. Ya terpenting untuk saat ini ya. Saat ini. Ya. Ya kebutuhan sehari-hari lah. Oke, kebutuhan sehari-hari. Yang penting. Iya, soalnya kan usahanya puyuh juga di dalam Pak 500 ekor ketimbun. Soalnya mau diambil kan masih ada ini susah gitu ya. Oh iya. Diperlukan alat berat juga ya, alat berat ya. Juga okay. Susah kan kalau mau sendiri ke dalam emang bisa ngambil baju-baju juga nih tadi tuh pada kotor, okay. Pada basah. Iya. Jemur-jemur. Iya. Kalau masalah makanan nih, makanan apa? Ya, ada yang barusan juga ada roti, ada yang ngasih mie, ada yang kasih air. Iya. Untuk hari ini mah ada kalau, gitu ya. Kalau buat malam misalkan ada beras, beras ada yang ngasih beras? Belum ada. Kalau nyampe enggak cari ke bawah misalkan ada yang posko-posko gitu. Ada tetangga ya. Kebetulan tadi ngasih 2 liter. Oh. Ya, terima kasih. Kalau makannya ya mungkin buat gini mah boro-boro mak. Ya kalau ada dimakan ya kalau enggak malah. Ini pemirsa tendanya aja ala kadarnya yang ini dari plastik posko, juga terpal ya. Pakai sarung pemirsa. Pakai sarung. Oke. Okay. Oke Ibu, terima kasih ya Bu ya, atas waktunya. Mudah-mudahan mungkin cepat pulih. Oke, inilah tenda darurat
masih berada di kawasan Cianjur. Inilah tenda-tenda darurat. Kami akan masih membagikan bantuan sosial. Inilah ada bantuan sosial, yaitu dari keluarganya Bapak Didin sekeluarga. Dan inilah bantuannya, tolong diterima ya Pak Didin. Siap. Ada Indomie. Nah, itu ya, ada Indomie, juga ada kue-kue. Ya, oke, diterima ya Pak Didin ya. Oke. Dan ini juga ada kaos ya, Pak Didin. Ada kaos, mohon diterima juga ya Pak Didin. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke ya Pak Didin, katanya Pak Didin ada orang tua yang sakit ya Pak Didin? Ada di dalam, mana? Dalam. Oh oke, okay. Coba kita lihat ya orang tuanya juga di sini tuh di tenda darurat ini juga ada orang tuanya keluarga Bapak Didin, dan ini juga ada Bapak Cecep. Ya ada si emak katanya di dalam ini ada terbaring tuh, dia lagi sakitnya udah lama Pak Cecep. Udah lama ya. Bukan karena gempa tapi kan sakit nak. Bukan. Bukan ya. Oke, inilah dia tendanya. Tapi sih ini kayaknya lumayan ya kalau buat orang tua, rada anget ya. Lumayan. Jadi nggak kedinginan gitu. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Coba diangkat itunya kaosnya. Oke, diangkat. Oke, yo, makasih. Kita